Teman-teman semua, ada informasi hari ini Selasa 13 Juli 2021, ada kereta yang sudah masuk jalur baru Bandara Yogyakarta International Airport. Yuk kita tanya seperti apa. Jadi teman-teman, ada 3 kereta yang berhasil masuk ke jalur baru menuju Bandara Ia, yaitu yang pertama adalah Flasher Antar Unimatic 0716G. Fungsi daripada kereta ini adalah untuk memecok jalur atau memecok kerikil yang ada di jalur kereta. Mempunyai 4 pemecok utama, yaitu sisi kanan dan kiri satu-satu atau ada 2. Kemudian ada di dalamnya yaitu satu-satu kanan kiri juga, sehingga pemecoknya total ada 4 untuk Unimatic 0716G. Kereta yang kedua adalah Flasher 0932 CSM, yang mana fungsinya sama persis seperti kereta Flasher yang pertama tadi, yaitu pemecok jalur. Bedanya untuk Flasher TR yang 0932 CSM ini, dimensi bodinya lebih besar dan juga jumlah pecokannya ada 4 di sisi kanan kirinya dan juga 4 di sisi dalamnya. Jadi total ada 8 pemecok. Fungsi daripada kereta pemecok ini adalah untuk merapikan dan juga memadatkan batu balas yang ada di rel kereta api ini, sehingga bisa lebih padat dan juga lebih stabil. Yang selanjutnya adalah kereta Flasher Antar SSP 203. Berbeda dengan kedua kereta Flasher yang tadi, fungsi kereta Flasher yang ini adalah untuk merapikan batu balas yang ada di rel kereta api. Jadi setelah dipecok jalurnya, tahap selanjutnya adalah dirapikan oleh Flasher SSP 203 ini, teman-teman. Untuk awalan jalur Bandara Ia ini, yang terpasang baru satu rel saja dan pemecokan dilakukan untuk sisi rel yang sudah terpasang, sehingga nanti bulan Agustus siap untuk diuji cobakan baik yang kanan ataupun yang kiri. Nanti setelah yang ini rapi, akan dipasanglah rel yang sisi sebelahnya dan juga akan dilakukan hal yang sama, dipecok sebelum dilalui kereta api. Itu dulu deh teman-teman untuk review daripada kereta yang pertama kali masuk ke jalur Bandara Ia. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa.